Mengapa saya bisa dituduh sebagai penista agama Islam? Saya lahir dari pasangan keluarga non-muslim. Bapak Indra Cahaya Purnama dan Ibu Buniyarti Ningsih alias Chung Kim Nam dan Bun Neng Chau. Tetapi saya juga diangkat sebagai anak oleh keluarga Islam asal Bugis bernama Bapak Haji Andi Baso Amir dan Ibu Haja Misribu binti Aceh. Ayah angkat saya, Andi Baso Amir, adalah mantan Bupati Bone tahun 1967 sampai tahun 1970. Beliau adik kandung mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Yusuf. Ayah saya dengan ayah angkat saya bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya. Kecintaan kedua orang tua angkat saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini. Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulia dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Anata Amir, yang juga hadir di persidangan ini. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya.